Petugas BKSDA Kalimantan Timur berhasil mengevakuasi macan dahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari rumah pemiliknya. Sementara itu, seekor monyet ekor panjang di Jember mati akibat ditembak warga setelah menyerang 4 anak balita dan pria parubaya. Setelah mengevakuasi harimau jantan dari rumah Andre, seorang pengusaha alat kebugaran di Samarinda, Kalimantan Timur, polisi kembali mengamankan seekor hewan buas lain, yakni macan dahan, dari dalam rumah pada 19 November lalu. Macan dahan yang diperkirakan berusia 2 tahun ini dievakuasi dan diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dibawa ke Tabang Zoo di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Timur pada Selasa 21 November, kepemilikan hewan buas dilakukan secara ilegal. Sebelumnya di lokasi kejadian, hewan buas yang diduga harimau Sumatera memangsa pengasuhnya Suprianda 26 tahun ketika akan diberi pakan pada 18 November lalu hingga tewas. Kepala Polresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli mengatakan akibat kasus ini, Andre terancam dijerat dengan pasal berlapis karena terlibat tindak pidana melakukan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal serta undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Adapun seekor monyet yang menyerang anak balita dan pria lanjut usia di Desa Seruni, Jember, Jawa Timur, mati pada Selasa pagi setelah warga memburunya sejak 17 November. Kematian monyet ekor panjang ini menyedot perhatian warga yang selama ini khawatir hewan ini melukai seorang warga lansia dan 4 balita yang sedang bermain di halaman. Sebelumnya serangan monyet ekor panjang tersebut meresahkan warga. Karenanya, kepolisian, TNI, dan Satpol PP serta Damkar setempat sempat turun ke lokasi untuk membantu warga melakukan pencarian lanjutan di areal kebun dan aliran sungai. Selanjutnya, warga kembali memburu kawanan monyet ekor panjang yang diperkirakan berjumlah lebih dari 5 ekor. Tim Liputan CNN Indonesia.